Aku Syahmi. Cikgu Syahmi, hari ini adalah hari pertama aku bergelar seorang guru. Aku telah ditugaskan mengajar di sebuah sekolah di daerah Kuala Nerus, iaitu daerah yang menjadi tempat aku dilahirkan. Mataku tiba-tiba terpaku melihat seorang murid yang duduk di atas tangga menuju ke bilik SPBT. Aku terus memerhatikan murid itu. Eh, Syami, kenapa tak makan lagi? Ni dah waktu rehat dah ni. Kamu masih tak buat makan lagi ke? Macam ada sesuatu yang tak kena je. Mi, masih demam lagi ke Mi? Tak payahlah pergi sekolah hari ni. Duduk je kat rumah. Ayah kena keluar mencari rezeki untuk keluarga kita juga. Kebahan demam nanti, pergilah. Ayah tahu pelajaran itu penting. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Harun, cepat dah naik. Ayah kamu ke mana? Ayah biasanya pukul 6 baru dia akan balik. Mak kamu kat mana pula? Mak dah lama meninggal dunia. Baru tulang cikgu. Maafkan cikgu Isyam. Jangan apa cikgu. Patutlah, cikgu pun perasan 2-3 hari ni kamu tak ada kat sekolah. Syami, ambillah Syami. Ingat Syami, dengan ilmu kamu tidak akan mewarisi kemiskinan ibu bapa kamu. Dan kamu harus belajar bersungguh-sungguh supaya kamu dapat membahagiakan orang tua kamu, Syami. Ingat, Syami. Aku terus mendekati murid itu. Kelihatan air jernih mula membasahi pipinya.